Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, hamba Allah yang berbahagia. Subuh dari Al-Masjid Al-Haram. Nah, ini adalah gedung baru khusus untuk itikaf, ibu-ibu sekalian. Ini ada 10 lantai. Kisaran 10 juta orang bisa muat. Ya, kalau dulu kan itu dia. Ini adalah Masjid Gedung Lama dekat Royal Club Tower. Kalau itikaf ini di areal ini gedung baru. Dan ini memasuki malam ke-23. Masjid mulai padat dan area matab atau area dekat Ka'bah itu sudah mulai ditutup khusus untuk yang umroh saja gitu. Maka jemaah diarahkan ke lantai 3 dan lantai 4 atau rooftop. Ini malam ini Masya Allah, tadi saya lihat sudah penuh di atas itu. Dan subuh ini kita sedang mencarikan lokasi ya untuk jemaah kita agar bisa itikaf dengan tenang. Nah, teman-teman, bagi yang baru masuk Masjidil Haram, kalau ingin